Pembangunan infrastruktur transportasi di Sumatera Utara telah banyak dilakukan terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan ekonomi di Sumatera Utara. Adapun pembangunan transportasi yaitu jalan tol, pelabuhan, terminal, dan stasiun. Pembangunan infrastruktur mempunyai arti penting untuk mendukung pembangunan nasional, baik untuk terciptanya infrastruktur nasional yang terintegrasi maupun dalam mendukung sektor-sektor lainnya. Dalam pengembangannya, pembangunan infrastruktur transportasi yang menggunakan skema pembiayaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha di Sumatera Utara adalah pembangunan LRT dan BRT. Dari Kota Medan, Dinas Kominfo Sumut melaporkan.